عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وكذا وكذا يؤخذ منه أيضا إتو. يا سمعتنا تعلمتنا يا دلمتنا تو dia tak ada wakazah. Wa yu'khazu minhu aidan annahu la yajibu. Dalam matan yang asal, wa yu'khazu minhu aidan annahu. Kalau dalam matan lah. Bismillah. Tak apa, eh? Saya tengok dalam mata satu lagi. Tak ada kuah kazah juga. Tapi tak apalah. Kita tak ada kuah kazah pun, jadi dia kuah kazah tu rujuk pada sebelum tu. Tak apa, tengok. Bila abang macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. وكذا يؤخذ منه أيضا أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات
ولا تركه. إذ لو وجب عليه تعالى شيء عقلا كالثواب مثلا لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل. ليتكمل به إذ لا يجب في حق تعالى إلا ما هو كمال له كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه. Dan demikian lagi. Apa maksud demikian lagi? Dan demikian lagi, yakni seperti perbuatan ataupun hukum yakni seperti perbuatan dan hukum diambil daripada istighna itu. Diambil daripada istighna itu, ini difahamkan. Maksud diambil, difaham. Difahami daripada istighna itu pula bahawasanya tiada wajib atasnya, atas Allah Ta'ala, berbuat sesuatu daripada mumkinat. Yang ini tiada wajib di atas Allah Ta'ala itu memperbuat akan sesuatu daripada segala mungkin, daripada segala makhluk ni. Atau, dan tiada wajib meninggalkan dia, meninggalkan memperbuatkan mungkin. Tak wajib juga. Tak wajib dia perbuat dan tak wajib dia meninggalkan perbuat. Sebab apa tu? Sebab apa kata tiada wajib atas Allah Ta'ala tu berbuat sesuatu? Dan tiada wajib meninggalkan dia akan sesuatu, berbuat sesuatu tu sebab apa? Ilat pada kata tak tiada wajib. Kerana jikalau wajib atasnya, atas Allah. Jikalau wajib atasnya, atas Allah itu oleh sesuatu daripadanya. Oleh sesuatu daripadanya, daripada berbuat sesuatu dari mungkin tu. Yang ni akal, yang ni pada akal. Kitab tu ada pada tak? Dia nak pada akal. Tu. Jadi di sini musanna nak isyarat apa? Jadi di isyarat musanna perkataan tersebut kepada simpulan iman yang dikatakan wajib kita ketahui sebenarnya keadaan Allah Ta'ala tu harus menjadikan mungkin. Tak cerita yang tu. Jadi dia kata kalaulah wajib atas Allah tu sesuatu daripadanya, daripada berbuat mungkin tu pada akal. Contoh seperti pahala umpamanya. Ini seperti memberi pahala, tulis itu. Seperti pahala ini seperti memberi pahala Allah Ta'ala umpamanya. Kita kata seperti Allah Ta'ala tu memberi pahala. Kalau begitu, kalau kata wajib Tuhan memberikan pahala, nescaya adalah Allah Jalla wa Azza itu berkehendak kepada sesuatu. Berkehendaklah Allah Ta'ala kepada sesuatu.
Sebab apa berkenaan pada sesuatu? Supaya sempurna ia Allah dengan dia, dengan sesuatu tu. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala tu sempurna dengan sebab sesuatu tadi. Jadi kita kata kalaulah Allah Ta'ala itu dia wajib di atas tu sesuatu daripada sesuatu itu seperti dia seperti pahala, kita kata seperti Tuhan memberikan pahala, maka Allah Ta'ala tu berkenak pada sesuatu tu supaya sempurna ia dengan dia, supaya sempurna ia Allah dengan dia, dengan apa? Dengan sesuatu tadi. Sebab apa kata supaya menyempurnakan ia dengan dia tu? Dia panggil illatul li'ilati ma'al ma'lul. Ini dia panggil tatmim la'illah. Nak menyempurnakan illat. Sebab apa? Kerana wajib pada haknya Allah Ta'ala melainkan barang yang ia kamal baginya. Melainkan barang yang ia kamal baginya. Bila sebut kamal ni apa? Sempurna. Melainkan barang, apa barang? Sifat. Pada haknya, ini pada zat tadi. Kerana tiada wajib pada haknya, pada zatnya. Satu. Kerana tiada wajib pada haknya, pada zatnya Allah Ta'ala itu, melainkan barang, melainkan sifat-sifat. Barang tu sifat. Masduk bagi ma. Melainkan sifat-sifat yang ia Allah Ta'ala tu kamal. Melainkan barang yang ia sifat-sifat tu kamal baginya, bagi Allah Ta'ala. Apa kamal? Sempurna baginya, bagi Allah Ta'ala. Jadi soal kata tak wajiblah pada zat Allah Ta'ala tu melainkan sifat-sifat yang kamal baginya. Jadi sempurna Allah Ta'ala dengan sesuatu tu kemustahil. Sebab tak wajib pada zat Allah Ta'ala tu melainkan sifat-sifat yang sempurna baginya. Lagi pula, dan Allah itu jalla wa azza kaya, ya apa kaya? Terkaya. Dia sebut kaya, terkaya. Lagi pula Allah Ta'ala tu terkaya. Terkaya ya Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain-lain daripada Allah Ta'ala. Dia tak berhajat. Itu bukan sifat istighna tu. Itu sifat istighna. Jadi nak wajib pada zat Allah Ta'ala tu melainkan barang sifat-sifat yang ia sifat tu kamal baginya, sempurna baginya. Nak dikatakan wajib pada zat Allah Ta'ala tu ialah sifat-sifat yang kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu juga dikatakan terkaya ia daripada tiap-tiap barang. Yang ini tiap-tiap barang yang lainnya, tiap-tiap barang yang selain daripadanya, daripada Allah. Dia terkaya. Maksud terkaya, dia tak berhajat. Habis itu. Lagi pula lepas tu dia kata apa? Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Siwahu ke apa? Siwahu tu lah. Wa amma iftiqaru. Wa amma iftiqaru. Kullu ma siwahu ilaihi jalla wa azza. Fahuwa yujibu lahu ta'ala. Al-hayata. Dia baca al-hayata.
fawa yujibuhu. Kitab tu lagu mana? Fawa yujibu lahu eh. Macam rapat je. Ya, Ustaz. Fahuwa yujibu lahu. Fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayata. Al-hayatu. Kalau al-hayatu tu, maka mewajiblah ia Allah Ta'ala itu akan. Dia tak kena tu. Right. Maka mewajib baginya Allah Ta'ala itu oleh bersifat hayat. Maka mewajiblah bagi Allah Ta'ala itu akan hayat. Tak kena. Al-hayata tu tak kena tu. Kitab saya ni tulis al-hayata. Pelik juga. Moleknya al-hayatu tu fa'il pada yujibu. Kitab Rumi apa? Hayatu, hayata. Hayatu. Ta'ala al-hayatu. Kalau ayatu nampak tu. Hayata tu tak apa nak nampak. Maka mewajib baginya Allah Ta'ala itu oleh bersifat hayat. Itu nampak tu. Tapi tu ni al-hayata. Kali-kali kaedah tu tak kena. Baca al-hayatu eh. Baca al-hayatu. Fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul kudrati wal iradati wal ilmi. Wa umumul kudrati. Tengok dia punya terjemah. Maka mewajibkan bagi Allah Ta'ala akan. Tapi dia terjemah akan. Maka mewajibkan baginya Allah Ta'ala akan hayat oleh bersifat hayat. Tapi dia kata akan. Kalau kata akan, maksudnya lahu ta'ala tu jadi fa'il. Aujaba yujibu. Af'ala yuf'ilu. Ijaban. Dia muta'adi. Maka mewajiblah baginya ta'ala. Maka mewajibnya baginya Ta'ala akan sifat hayat. Dan umumnya sifat kudrat. Oh, kalau matan saya al-hayata. Betul. Saya tak matan asalnya. Kita tengok mata tanya asalnya. Dia kenal ni. Nampak tak al-hayatu molek eh? Al-hayatu molek. Sebab tak nampak wajah kalau kata maf'ul tu. Sebab saya tak nampak. Tapi dia terjemahkan. Allah Alam lah. Tapi dia terjemahkan tu rasa pelik sikit lah. Tapi kita tak berani kritik juga sebab dia mungkin dia tak ada wajah nahu lain. Kalau nampak situ tu dia dipakai pada mewajib. Tak apa kita ambil yang soleh.
Dia kata al-hayatu wa umumul qudrati wal iradatu wal ilmu. Kitab tu wal iradatu ke wal iradati? Iradati. Wal ilmi. Dia baca wal iradati, dia panggil baca. Dia kalau ikutkan kalau kata wal iradati dia atas pada kudrat. Ini ber, ini umumnya sifat iradat. Dia terjemah apa? Hayat dan kudrat dan iradatnya. Nampak gitu? Umum bagi sifat iradat dan sifat kudrat. Ha, macam itu. Yujibulau ta'ala al-hayatu wa umumul kudrati wal iradati wal ilmi. Idh lawin tafa syai'un minha. Amkana. Baca amkana eh. Amkana ayyujada syai'un. Minal hawadisi. Fala yaftakiru ilaihi syai'un. Kaifa. Wahuwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Ha, tengok. Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, barang yang selainnya selain Allah Ta'ala itu kepadanya, kepada Allah. Adapun berkehendak, iftikam itulah dengan berkehendak. Adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang. Bila sebab kehendak dia apa? Dia tak terlepas daripadanya. Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya tu kepadanya, kepada Allah Jalla wa'azza. Ha. Maka iaitu berkehendak tu. Kita kata berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah Ta'ala tu mewajibkan baginya Ta'ala itu akan sifat hayat. Mewajibkan ini melazimkan. Memestikan baginya Allah Ta'ala itu, baginya Ta'ala itu yang ini pada akal lah, akan sifat hayat dan kudratnya dan iradatnya dan ilmunya. Sebab apa kita kata mewajibkan bagi Allah Ta'ala itu sifat hayat? Maksud mewajib ni melazimi. Maksud melazimi ni apa? Dia tak bercerai tanggal. Nah, sebab apa? Kerana jikalau ternafi sesuatu daripadanya, daripada yang tersebut itu. Apa? Kalaulah ternafi sifat hayat, ternafi sifat kudrat, ternafi sifat iradat dan sifat ilmu tu. Nascaya tiada dapat bahawa diperoleh. Apa tu? Nascaya tiada dapat bahawa diperoleh sesuatu daripada segala yang baharu, maka tak boleh nak jadikan perkara yang baharu ni. Tak boleh ada perkara yang baharu ni. Ha. Bila tak boleh, bila tidak boleh ada sesuatu daripada perkara yang baharu ni, maka tiada berkehendak kepada sesuatu jua pun. Maka tiada berkehendak kitab tu, maka tiada berkehendak kepada sesuatu. Ianya bukan pada sesuatu, nampak tu. Maka tiada berkenak bersatu jua pun. Tak kena tu. Tengok yang Arab eh. Fala yaftakiru ilaihi syai'un. Maka tak berhajatlah kepadanya Allah tu oleh sesuatu. Ni tulis maka tiada berkenak pada sesuatu jua. Tak bersedap mana tu.
dia tak sama dengan Arab tu. Dia tak selari tu. Bahasa Arab, fala yaftakiru ilaihi syai'un. Maka tak berhajatlah kepada Allah itu oleh sesuatu. Tapi dia terjemah ni, maka tiada berkendak pada sesuatu jua pun. Tak pun nak sedap mana. Tulis situ sikit. La'ala sawab, maka tiada berkendak kepadanya Allah oleh sesuatu. Sesuatu tu difa'il pada berkendak tu. Maka tiada berkendak, yakni kepada Allah oleh sesuatu jua pun. Atau betul? Ini masuk alam manafi. Maka tidak berhajat, tidak berkendaklah kepada Allah tu oleh sesuatu pun. Yalah, sebab dia, kita kata, dia tu tak dapat nak menjadikan segala baru, macam mana sesuatu tu nak berkendak pada dia? Tu. Betul kan? Ajar pada dia betul tak kitab? Sama dengan saya kan ataupun saya betulkan tadi? Tadi tak betul kan? Ikut ustaz lah. Sama juga dengan saya tadi, Rumi. Ya. Dia kata maka tiada berkendak pada sesuatu. Ya. Tak. Dia maka tiada berkendak kepada Allah itu oleh sesuatu pun. Oleh sesuatu jua pun. Sama sikit kepada Allah. Jatuh kitab ni. Kitab matlaq ni banyak jatuh. Dia macam Sirajul Huda dengan Dulu Samin juga tu. Matlaq Badrai ni. Lepas tu dia kena tengok yang Arabnya. Tengok yang Arab tu bagi kita jelas. Baik, tengok. Bitapa. Apa bitapa? Dan iaitu Allah Ta'ala tu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Bitapa ini macam mana? Tu. Bitapakah? Macam manakah yang sah yang demikian itu? Tambah sikit. Bitapa yakni bitapa sah. Macam manakah sah yang demikian itu? Apa demikian itu? Iaitu yang berkenak kepada Allah tu oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Macam mana kita kata tiap-tiap barang yang lain tu nak berkenak pada Allah Ta'ala? Itu dia panggil istifham inkari. Bimakna nafi. Kaifah tu dipanggil istifham. Asal kaifah ni dikemana kelakuan. Bagaimana? Tapi kelakuan itu bimakna istifham inkari. Pertanyaan tu nak mengingkarkan dengan makna nafi. Soalan kata macam ni. Tidakkah sah? Tidak sah lah. Macam tu ya. Dia jawab itu. Tidak sah lah yang demikian itu. Apa dia kata? Berkehendak kepada Allah itu oleh tiap-tiap barang yang lain. Macam mana kata? Nak kata sah? Dia tu. Tu bitapa tu. Asal bitapa tu macam mana? Dan iaitu. Iaitu Allah tu. Dan iaitu bukan Allah. Dan iaitu. Yang selain Allah Ta'ala tu. Berkehendak kepadanya Allah. Dan iaitu. Iaitu apa? Allah itu. Yang berkehendak padanya Allah itu oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Yang lain daripada Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala semua berkehendak pada tu. Pada Allah. Itu maksud dia. Habis. Wa yujibu lahu aidan. Al-wahdaniyatu. Wa yujibu aidan ni dia atas pada kata yujibu lahu al-hayatu tu. Atas pada situ. Wa yujibu lahu aidan al-wahdaniyatu. Idh lau kana. Apa tu? Tak jelas ni. Ma'ahu. Idh lau kana ma'ahu sanin. Fil uluhiyati. Lamaftaqara ilaihi syai'un. Liluzumi ajzihima. Betul? Hina izin. Kaifa wahuwa ta'ala alladhi yaftakiru ilaih kullu ma siwahu. Dan mewajibkan pula. Apa mewajibkan pula? Juga itulah.
dan mewajibkan juga apa juga. Tulis. Juga tu pula tu yakni seperti mewajibkan bagi Allah Ta'ala tu akan sifat hayat. Mewajibkan pula yakni juga yakni seperti mewajibkan bagi Allah Ta'ala itu akan sifat hayat dan kudrat dan iradat dan ilmu tu. Ha tu. Tu makin juga tu. Aidan tu lah. Selamat kalau ayat nak kalau bahasa Arab senang. Ini ka apa? Aujaba yujibu. Ka ijabatihi. Ha tu. Bahasa Arab aidan. Ka ijabatihi. Ka ijabati ta'ala al-hayatu wa umumul qudrah sapa habis. Kalau bahasa Arab benda eh. Ha, baik. Dan mewajibkan pula tu bagi Allah Ta'ala mewajibkan apa? Akan wahdaniyat. Ini akan sifat wahdaniyat pula. Sebab apa? Sebab apa boleh kata mewajibkan pula bagi Allah Ta'ala tu akan sifat wahdaniyat? Ilat pada kata mewajib. Kerana jikalau ada sertanya serta Allah itu yang menduai pada ketuhanan. Yang menduai pada ketuhanan. Ini ada dua pada ketuhanan tu. Kalau lah kita kata Tuhan tu serta dia tu ada menduai pada ketuhanan. Ini ada dua Tuhan lah. Nascaya tiada berkehendak kepadanya Allah itu oleh sesuatu. Jadi sesuatu tu nak berkehendak pada Tuhan tu, pada Allah Ta'ala tu tak boleh berkehendak. Sebab apa tak boleh berkehendak? Ingatlah ni. Kerana lazimlah keduanya, kedua Tuhan tadi. Lazimlah, tak kena. Kerana lazimlah lemah keduanya, kedua Tuhan tadi tu, ketika itu. Apa ketika itu? Ketika itu, yakni ketika tiada berkehendak, tiada berkehendak pada itu oleh sesuatu. Atau pada ketika itu tu. Tu. Ketika itu. Berarti situ, titik itu. Bitapa perinya. Bitapa perinya. Apa perinya? Bitapa perinya. Yakni tidak sah yang demikian itu. Bitapa perinya. Peri itu kelakuannya. Halnya. Tulis itu. Peri itu bahasa lama. Bahasa Jawi dulu. Peri dengan mana kelakuan. Bitapa perinya. Yakni tidak sah yang demikian itu. Apa tidak sah demikian itu? Bitapa tu dengan mana tulis itu? Yakni tidak sah yang demikian itu. Apa tidak sah demikian itu? Tidak berkehendak kepada Allah itu oleh sesuatu. Atau sebab bitapa. Macam manakah? Bagaimanakah? Apa sebagaimanakah bitapa tu ini tidak sah lah yang demikian itu? Tidak berkehendak kepada Allah itu oleh sesuatu. Itu tak sah. Tak boleh kita terima kata tiap-tiap sesuatu daripada Allah, sesuatu selain Allah Ta'ala tu, dia tak berkehendak pada Allah Ta'ala. Itu kita tak boleh terima, dia kata. Itu tidak sah, dia kata. Itu kata bitapa perinya, bitapa kelakuannya. Dan iaitu, apa iaitu? Allah Ta'ala tu, badal pada depan tu. Dan iaitu Allah Ta'ala tu berkehendak kepadanya. Allah Ta'ala tu yang berkehendak kepadanya. Berkenak padanya pada Allah Ta'ala tu oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya daripada Allah Ta'ala. Jadi semua berkenak pada Allah Ta'ala. Semua berkenak pada Allah Ta'ala tu oleh tiap-tiap perkara yang selain Allah Ta'ala. Mudah kata tiap-tiap selain daripada Allah Ta'ala tu semua berkenak pada Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Ha tu baik. Wa yukhazu minhu aidan, aidan lagi
hudusul alami. Bi asrihi. Kena tak? Bi asrihi. Bi asrihi betul lah. Bi asrihi. Wayu. Wayu khazu. Minhu. Ustaz, kalau kita rumi bi usrihi. Matan saya bi asrihi. Moleknya bi asrihi eh. Bukan bi usrihi. Bi asrihi. Wayu khazu minhu aidan udusul alam bi asrihi. Sekejap kita boleh tahu apa maksud bi asrihi ni. Illau kana syai'un minhu qadiman la kana zalika syai'un mustaghinan anhu ta'ala kaifa wa huwa ta'ala allazi yajibu an yaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Dan diambil daripada iftikar pula. Diambil maknanya difahami. Tulis itu. Dan diambil ini dan disegera faham. Diambil maknanya disegera faham. Daripada iftikar pula. Yang kita faham dalam iftikar itu pula. Baharu alam dengan sekalian. Dengan sekalian tak sedap mana tu. Baharu alam dengan sekalian. Apa dengan sekalian? Dengan sekalian perkara yang telah lalu. Bila sebut alam ni masih Allah. Perkara yang selain daripada Allah Ta'ala tu panggil alam. Dia kata berkena dan diambil difaham daripada iftikar pula baru alam dengan sekalian. Sebab apa kita kata baru alam ni dengan sekalian yang tertentu tadi? Kerana jikalau ada sesuatu daripadanya daripada alam itu qadim. Kalau kita kata sesuatu tu ada daripada itu qadim. Nascaya adalah sesuatu itu terkaya ia daripada Allah Ta'ala. Kita kata ada sesuatu tu jadi qadim juga macam Tuhan. Bila dia jadi tu, jadi qadim juga. Fahamnya apa? Nascaya adalah sesuatu itu terkaya ia daripada Allah Ta'ala. Terkaya ia semuanya itu. Sesuatu itu dari Allah Ta'ala. Betapa perinya. Peri pula dah. Macam manakah kelakuannya. Atau betapa. Bukan betapa, betapa baca tu. Betapa perinya, betapa kelakuannya. Kelakuan Allah Ta'ala tu. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang wajib. Wajib apa? Bahawa berkehendak kepadanya, kepada Allah itu oleh tiap-tiap barang yang lainnya yang selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Tiap-tiap yang selain daripada Allah Ta'ala, semua berkehendak kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Wa yu'khazu minhu aidan. Alla ta'sira li syai'in minal kainati. Wa yuqazu minhu aidan alla ta'sira li syai'in minal kainat.
fi asarin ma. Kena tak fi asarin ma? Betul. Wa illa lazima ay yastaghniya zalikal asaru an maulana jalla wa azza kaifa wa huwa allazi yaftakiru ilayhi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin hadha in qaddarta baca in qaddarta anna shay'an min al-kainat yu'assiru bi tam'ihi wa amma inna qaddartahu mu'assiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi kama yaz'amu katsirun min al jahalah fa dhalika mu'alun aydan li annahu yasiru 'ayna 'azim maulana jalla wa 'azza muftakiran fi ijadi ba'di al-af'al ila wasitatin wa zalika badilun lima arafta min wujub istighna'ihi jalla wa 'azza 'an kulli ma siwahu. Tengok dia panjang, tengok dia baca. Dan diambil daripada iftikar pula. Diambil yang mana difaham. Difaham daripada iftikar pula. Bahawa tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada kainat. Dan diambil, ini difaham daripada iftikar pula. Difahami apa? Akan bahawa tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada kainat. Ha, tu. Dia kata tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada kainat. Apa kainat? Makhluk. Pada bekas, barang bekas ada ia. Mana ni? Jadi dia kata bahawa tadi memberi bekas, tadi memberi kesan bagi sesuatu, sesuatu tu daripada kainat. Kainat ni makhluk. Pada bekas, pada kesan yang, pada kesan, pada bekas barang, bekas ada ia. Jadi maksudnya apa? Maksud dia, jadi tak memberi bekas bagi sesuatu itu, tak memberi bekas daripada kainat. Ini tak tak lepas daripada bekas. Kainat tu dia nak tafsir, kainat pada bekas. Yang ini kainat pada yang mana-mana. Yang mana-mana bekas. Jadi dia kata pada bekas barang yang barang bekas ada ia. Dan jika tiada. Apa jika tiada? Yakni jika memberi bekas. Jika memberi kesan. Jika memberi kesan ia, nescaya lazim bahawa terkaya bekas itu daripada Tuhan sekalian, sekaliannya. Tu. Jadi dia kata, iaitu Tuhan yang berkenak kepadanya. Kepada Allah itu oleh tiap-tiap barang yang lainnya yang selain Allah Ta'ala. Hal keadaannya, keadaan barang yang lain tu. Hal keadaannya, keadaan barang yang lain tu. Umum. Itu umum. Tapi umum tu melengkapi sekaliannya. Tu. Umum melengkapi. Apa tu? Melengkapi sekaliannya. Dan atas tiap-tiap kelakuan ini,
Dan di atas tiap-tiap kelakuan ini, jika engkau takdirkan bahawa sesuatu daripada kainat itu memberi kesan, memberi bekas, maka sebab itu dia kata, iaitu Tuhan yang berkehendak padanya Allah itu oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Hal keadaannya umum melengkapi sekaliannya, yakni daripada segala jirim. Satu maklum, melengkapi. Adapun jika engkau takdirkan dia, adapun jika engkau takdirkan dia, takdirkan apa? Takdirkan dia, jika engkau takdirkan dia, takdir ni andaikan, maka Thailand tu mentakdirkan dia. Jika engkau takdirkan dia, macam mana takdirkan dia? Yang ini memberi bekas dengan kuwah, dengan kekuatan yang dijadikan dia kuwah itu oleh Allah Ta'ala padanya, pada seorang tadi. Tu. Kuwah tu makna kekuatan. Kuwah tu dengan makna kekuatan. Kekuatan mana? Yang dijadikan kekuatan itu oleh Allah Ta'ala padanya. Pada seorang tadi. Habis itu. Seperti contoh. Barang yang menyangka akan dia oleh kebanyakan daripada orang yang jahil. Barang ini perkara yang menyangka akan dia, akan perkara itu oleh kebanyakan daripada orang yang jahil. Maka yang demikian itu mustahil pula. Tu. Jadi dia kata, dan adapun jika engkau takdirkan dia, yang ini takdirkan sifat tadi kepada sifat apa? Salbiah. Contoh tu. Dia kata, jika engkau takdirkan dia memberi bekal, memberi kesan. Lagu mana memberi kesan? Dengan kuah yang dijadikan dia kuah itu oleh Allah Ta'ala padanya pada hamba. Tu. Teman yang demikian itu. Maka yang betul itu sebagai kekuatan. Habis itu. Adapun jika engkau takdirkan dia, barang itu memberi bekal dengan kuah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Lagu mana? Seperti barang yang menyangka akan dia oleh kebanyakan. Apa dia banyak tu? Barang tu? Daripada orang yang jahil. Maka yang demikian itu, maka yang demikian itu mustahil. Tangkahan. Kekena dah. Tangkah? Tak. Betul. Maka yang demikian itu, demikian apa? Tulis. Maka yang demikian itu, demikian tu kekuatan tu, kuah yang dijadikan dia tu oleh Allah Ta'ala tu, itu mustahil pula. Sebab kebanyakan pada orang tu orang yang jahil. Sebab tu kita kata kekuatan tadi tu, itu mustahil pula. Sebab apa kata mustahil? Kerana bahawasanya jadilah ketika itu Tuhan kita Jalla wa'aza berkehendak. Jadilah ini mencari ia. Tu.
Data maka yang mereka tu mustahil pula kerana bahawasanya jadilah ketika itu Tuhan kita dalam azab. Jadi apa? Berkehendak ia. Berkehendak ia pada mengadakan setengah perbuatannya. Berkehendak dia tu pada mengadakan setengah perbuatannya. Ha. Pada mengada tu kepada wasitah. Kepada orang yang tengah, yang menengahi. Itu sebagai wasilah yang iaitu yang menengahi. Betul kata, jadilah ketika itu Tuhan kita tu, ketika itu ketika apa? Ketika mencari ia. Itu Tuhan kita dalam azab berkehendak ia. Tuhan itu pada mengadakan setengah perbuatannya. Pada mengada tadi kepada wasitah. Wasitah tu yang menengahi. Dan yang demikian itu batil. Itu dikatakan batil palsu. Tak boleh nak kita kata wajib. Ha, kita kata apa? Tuhan kita jalan waktu berkenak ia pada mengadakan setengah perbuatannya. Tu. Itu yang dia katakan batil tu sebab Tuhan kita berkenak pada mengadakan setengah perbuatan saja. Sebab apa kata batil? Kerana barang yang telah engkau ketahui. Yang ni sifat yang telah engkau ketahui tadi akan dia. Akan barang tu. Apa dia barang yang engkau ketahui? Daripada wajib kaya Allah Ta'ala. Satu maksud kata. Daripada wajib kaya Allah Ta'ala. Ha, wajib kaya tadi tu. Daripada. Tiap. Daripada. Tiap-tiap barang yang lainnya. Yang lain berada Allah Ta'ala. Ha, eh? Jadi maksudnya. Kerana barang yang telah engkau ketahui. Kita yang kita tahu tu akan dia. Ha, itu daripada wajib kayanya Allah Ta'ala, Allah tu Jalla wa Azza. Wajib terkait tu daripada tiap-tiap. Daripada tiap-tiap barang yang selain Allah Ta'ala. Habis itu. Faqad bana laka tadummunu qawli la ilaha illallah. Lil aqsami salasati allati yajibu alal mukallafi. Ma'rifatuha fi haqqi maulana qadiman. Oh ni panjang lagi ni. Faqad bana laka tadammunun. Ni nak cerita pula masalah la ilallah pula. Apa nanti sambung balik lah. Dia kata faqad bana laka tadammunu qawli la ilallah lil aqsami as-salasati allati yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa 'azza. Dia kata faqad bana laka, maka sesungguhnya nyatalah bagi engkau itu tadamun. Ha, eh? Tadamun ini yang mengandungi. Panjang lagi tu. Tapi samula minggu depan apa hari Sabtu ni pula. Bila kata faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah bagi esok. Okay, bagus. Okay, baik.